Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, wisdom, dan kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali puisi dari seorang penyair istimewa, seorang sufi wanita bernama Aisyah Al-Ba'uniyah. Ia lahir di Damaskus, Suriah, sekitar 500-600 tahun yang lalu. Ia lahir di tahun 1456 hingga 1517. 1456 hingga 1517, ini 600 tahun lalu. Kita kutip puisinya dari buku Life in Praise of Love. Ini bunyinya, jangan pernah abaikan keajaiban. Sandarkan harapanmu pada Tuhan, pada yang serba kuasa. Apa yang bisa kita gali dari kearifan ini? Satu renungan yang mengajak kita jangan pernah mengabaikan keajaiban dalam hidup. Jangan pernah mengabaikan mission impossible dalam hidup. Nah, untuk bisa kita ayati renungan ini, kita gali dulu riwayat hidupnya, karena acap kali puisi atau renungan itu hanyalah endapan batin dari perjalanan sang penyair. Kita temukan sesuatu dalam hidupnya untuk menafsir kutipan ini. Aisyah ini adalah fenomena yang sangat jarang. Tiga kali saya katakan sangat jarang, karena ia adalah seorang wanita yang menonjol di abad 15, abad 16, itu abad yang penuh dengan dominasi laki-laki, itu abad patriarkal. Tapi ia seorang wanita bisa menonjol di era itu. Di era itu belum kita kenal emansipasi wanita yang kita kenal sekarang. Emansipasi wanita itu fenomena abad 19, 20, 21. Itu fenomena 600 tahun kemudian setelah wafatnya Aisyah. Lalu apakah gerangan yang membuat seorang wanita di era itu bisa sangat menonjol, bahkan dihormati sebagai seorang guru sufi? Tiga hal yang membuat Aisyah menonjol. Pertama, memang ia beruntung, ia datang dari keluarga scholar, keluarga terpandang di Damaskus. Ayahnya seorang kadi, seorang hakim di pengadilan agama. Itu status posisi yang sangat dihormati di saat itu. Pun ayahnya seorang yang berpikiran terbuka, sejak awal ia memang mendidik Aisyah untuk menjadi seorang wanita yang unggul. Jadi pertama memang keluarga menopangnya. Kedua, memang kapasitas pribadi Aisyah yang luar biasa, yang berbeda. Ia hafal Quran di usia 8 tahun. Dan ia mempesona lingkungannya. Ia membaca banyak sekali dan ia cepat sekali mengetahui segala sesuatu. Ia menonjol bahkan sejak remaja, bahkan di kalangan keluarga yang juga didominasi oleh kultur laki-laki itu.
ia sudah menunjukkan bakatnya sejak awal. Ketiga, yang membuat ia menonjol adalah Aisyah pun senang menulis. Ini juga hal yang menjadi inspirasi bagi kita di sini, bahwa siapapun yang menulis, yang meninggalkan riwayatnya dalam tulisan, itu lebih mudah ditemukan, lebih mudah untuk diangkat oleh generasi selanjutnya. Sangat mungkin di era itu atau sebelumnya, ada juga banyak wanita yang menonjol, tapi karena ia tidak menulis, tak ada dokumen untuk mengkisahkannya. Tiga kombinasi ini membuat Aisyah menonjol. Keluarga yang terpandang, kualitas pribadi yang istimewa, dan ia sendiri memang juga sekolah tinggi sekali hingga ke Kairo. Jadi Aisyah pun dikenal sebagai seorang yang memiliki kapasitas ulama. Ia bahkan beberapa kali pun dianggap syah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa agama. Selevel itu dia. Tapi juga ia sangat rajin menulis, banyak buku-buku yang ditinggalkannya. Tapi sungguh pun demikian, Aisyah mengalami sendiri. Tak mudah baginya untuk diterima di dunia publik, di ruang publik, di kolega yang didominasi oleh laki-laki. Lebih karena ia perempuan. Ia alami sendiri bahwa dengan ia berjuang, keajaiban pun datang. Ia rasakan keajaiban itu ketika ia melihat ia tak hanya diterima, tapi ia dihormati. Pengalaman inilah yang membuat ia melahirkan renungan itu, bahwa jangan pernah kau abaikan keajaiban dalam hidup. Sandarkan harapanmu pada Tuhan, pada yang serba kuasa. Di samping kita ingin adanya keajaiban, jangan pernah padam itu harapan itu. Jangan pernah kita biarkan ia hilang, tapi hidup-hidupkan dan sandarkan pada metafor yang besar, yaitu yang serba kuasa. Apa yang bisa kita petik dari renungan puisi Aisyah bagi kehidupan masa kini? Kita dapatkan gambaran bahwa jangan pernah kita tiada bermimpi dalam hidup. Jangan pernah kita takut bermimpi jika kita melihat adanya ketidakadilan. Yang terkenal di dunia modern itu kita tahu Martin Luther King, ketika ia katakan I have a dream. Itu di tahun 50-an, 60-an, 70-an di Amerika Serikat, itu Martin Luther King mengatakan I have a dream. Saya punya mimpi, akan datang masa saat itu kulit hitam dan kulit putih duduk sama tinggi dan sama rendah dalam meja makan kemanusiaan. Saya punya mimpi suatu ketika mereka tak lagi dinilai dengan warna kulitnya, tapi dinilai dari karakternya, dari perilakunya. Itu dikatakan oleh Martin Luther King sejak tahun 50-an dan 60-an di Amerika Serikat. Itu era ketika diskriminasi atas kulit hitam tidak saja sedang tinggi-tingginya, tapi dianggap sah, dianggap layak saat itu. Kita tahu dari sejarah di era itu, ada restoran kulit-kulit putih saja yang mulai di sana, kulit hitam tak boleh masuk. Ini restoran hanya untuk kulit putih. Ada sekolah yang juga hanya untuk kulit putih. Kulit hitam tak boleh masuk. Bahkan bis-bis kota yang mengangkut warga negara, dan kita tahu kulit hitam juga warga negara, tapi untuk bis kota itu kulit hitam hanya boleh duduk di belakang yang sudah dipisahkan tempat duduknya. Jika di belakang penuh, ia harus berdiri. Dan jika datang kulit putih, maka kursi pun harus diberikan kepada kulit putih. Itu dianggap sah kala itu, karena pandangan di masa itu mengatakan kulit hitam ini adalah homo sapiens dari kualitas yang lebih rendah. Karena itu sah mereka didiskriminasikan.
mereka bukanlah datang dari homo sapiens kulit putih yang sangat tinggi. Di era itu, Martin Luther King merasa ketidakadilan, ya, dan ia katakan, I have a dream. Dan ia tidak pernah ragu akan datang keajaiban. Apa yang kata Aisyah, jangan kau ragukan adanya keajaiban, itu juga digembangkan oleh Martin Luther King. Ia tak ragu dengan keajaiban itu. Tahun 68 ditembak mati Martin Luther King. Tapi siapa yang menyangka 49 tahun kemudian, di tahun 2017, seorang kulit hitam yang pastilah dia cucu dari cucu para budak di masa lalu itu, Barack Obama menjadi presiden. Jadi kita lihat 49 tahun setelah mimpi Martin Luther King itu, ketika ia ditembak mati, seorang kulit hitam terpilih menjadi presiden di negara paling besar di Amerika Serikat. Padahal di era itu dan sampai sekarang, jumlah kulit hitam di Amerika hanya 10% saja. Jadi mustahil seorang kulit hitam menjadi presiden jika ia tidak dipilih oleh banyak sekali kulit putih. Kita lihat berubahnya peradaban. Kita lihat ajaibnya peradaban. Kita saksikan mereka yang kulit putih yang dulu mendiskriminasi kulit hitam, tiba-tiba kulit putih itu sendiri ikut memilih seorang kulit hitam menjadi presiden mereka. Inilah satu bentuk keajaiban yang kita saksikan di dunia modern. Itu pula renungan yang kita dapat dari Aisyah Al-Bawniyah. Ia yang menyatakan itu 600 tahun lalu, menginspirasi hingga kini. Kita mendalami ini, kita ingin menemukan permata dari ini, dan di masa kini kita pun membuka pikiran bahwa kapanpun kita melihat ketidakadilan, kapanpun kita rasakan ketidaknyamanan sosial, jangan pernah hilang kekuatan kita untuk bermimpi bahwa ketidakadilan ini perlu kita lawan, dan kita bisa menang karena keajaiban hadir. Jangan pernah abaikan keajaiban. Itulah renungan terdalam yang punya efek kuat sekali bagi kita pun di masa kini. Sampai jumpa.